Telebunis no mana. Gerepai to bosyang, goyang, nunggu marambi, patahai dalam pananai keti, lei moklia. Oleh karena itu gomayang, suku kebelen, Bapak Bernardus dan Deornai, kami undang untuk bisa. Bapak Yosef Negeri Budeornai, Bapak Anton Barung. Kuduk Bapak ini, maknanya supaya memberi kekuatan kepada Pak Kades, Kepala Desa Frans Nikolaus Boang. Setelah dia lepas tugas Kepala Desa, dia akan naik jadi caleg supaya menghindari segala kemungkinan yang terjadi. Dan kekuatan Hudu Baka ini dia berlaga ke depannya untuk merebut kursi DPR, tidak ada halangan lagi. Dan segala tantangan atau fitnaan semuanya sudah selesai waktu ritual Hudu Baka itu. Jadi tidak ada lagi tantangan untuk dia. Jalannya mulus sampai ke pemilihan nanti. Beri kekuatan, kekuatan untuk dia maju jadi caleg. Ia tidak sebelum pada tanah, ia ayah uraga peratan berdua. Ia muka tenung jenis, pagun beri mamara. Di sandori lada waktu ini, itu pahal dikerasa sinah marah tunas. Sebelum pada tanah, guru dan semua dan perubahan, gawat yang bau kuliah yang maka. Walau paling tawar, yang paling jenis ini, ibu aman, kau kakakan. Dia juga tak aman, bagi orang kaya. Nah, sumpit itu hitung panah pelayan yang banyak kali. Bukul lo bani tanah. Di ayah beraga pelatang beragam. Ini kira ini, bani lo hape. Orang paling tahu, orang paling kira ini. Nah, serasa nanti ini. Menunggu tahu, maka barang pergi kiri. Betara lah, letih kok murid baru mana. Murid suki lali ale, mana murid kaya cekote. Di, lupin tahu barang api, kayak ribu ratu maulanan. Betahara tertewa kita ini maka ramai angka orang bertapa kita tidak mungkin jadi malu jalan punya mungkin tebalan ini angka orang betahara jika orang kain tanah jika dunia kain pali jika kau kain pali jika ada umuran kain baru mana dalam paling punya huru bakar itu jadi muka murah huru bakar belum jauh barang bawah pun. Mengaman tu kakak, lagi kita aman bunuh orang tadi. Kata nak panah, tapi main di tanah lor, di tahu sekolah ganon. Nanti orang mula bawa orang mana, mula sekolah lihat orang mana mungkin tidak kotor. Juga nolong pulau, dia nolong pulau, dia nak pagut tanah ini. Nanti orang mula bawa orang mana, mula sekolah lihat orang mana mungkin tidak kotor. Hukum tua bela orang, barang ini kau pakai tuan. Wah, mampu ini orang untuk kakak. Peristiwa makan bersama masyarakat Desa Lolaga bersama Kepala Desa Frans Nikolaus dikemasi dengan tema Ramatama Pelepasan Kepala Desa. Dalam tema ini mempunyai arti politis religius. Pergi, kamu diutus. Inilah makna religius dari pelepasan sebagai tugas perutusan. Dalam acara Ramatama Lebotana, Raja Koten Kelen dan Tuan Hurit Maran dalam ritual adat beri perintah tegas kepada Frans Nikolaus Deoan yang menurut mereka sudah menyiapkan diri dengan baik. Oleh Raja Koten Kelen dan Tuan Hurit Maran memberi perintah pergi menduduki satu kursi dewan dengan tugas berbuatlah lebih banyak kebaikan untuk orang-orang
yang lebih banyak lagi. Hudu baka adalah suatu ritual adat yang hanya dilakukan oleh pemilik kampung, yaitu Raja Koten Kelen dan Tuan Hurit Marang. Di sini mereka memberikan kekuatan secara adat atas nama Lebo Tanah dan mengikat seluruh masyarakat desa Lolaga agar secara musyawarah mufakat memberi suara hanya kepada Frans Nikolaus Beoa. Dalam hubungan dengan Pancasila mengandung nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk sila pertama, Hudu Baka mempunyai makna khusus. Ritual adat ini dimulai dengan mara mungkin, penyampaian doa-doa permohonan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan permohonan kepada leluhur Lewo Tanah agar ritual Hudu Baka ini berkenan di hadiratnya dan direstui oleh leluhur Lewo Tanah. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa ramatama ini diselenggarakan oleh masyarakat atas inisiatif masyarakat sendiri untuk menyiapkan acara, menyiapkan makan dan minum bersama dalam bentuk ketupat, ubi atau pisang ataupun apa saja yang halal dimakan. Bahkan kaum muslim atau kami sebut orang pantai pun menyiapkan makanan dan minumannya sendiri dengan rela. Mereka merasa adil jika selama ini kepala desa yang mengurus dan mengatur, maka kali ini sebagai rasa syukur terima kasih kalau masyarakat menyiapkan untuk kepala desanya sebagai perwujudan dari bangsa yang beradab. Makna sila ketiga adalah persatuan, bahwa melalui ritual adat yang dilakukan di hadapan masyarakat menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan di bawah penguasa Lewo Tanah, yaitu Raja Koten Kelen Tuan Hurit Marang. Dengan demikian, sila keempat telah terjadi, yaitu suatu kesepakatan bersama dan disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terikat dalam musyawarah untuk memilih Frans Nikolaus Beoa. Dan melalui ritual adat ini, saudara Frans Nikolaus Beoa harus menjalani tugas perutusan bahwa betul-betul untuk kebaikan bersama dan tidak untuk keluarga atau untuk suku, melainkan untuk kepentingan bersama. Makna sila kelima yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama seluruh masyarakat di Kecamatan Titihena dan daerah pemilihan 7. Demikian makna Hudu Baka.